Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello Prima students, learning English is easy. Dalam video ini, kita akan belajar materi kelas 8 semester 1 yaitu tentang the preposition of place. Sebelum kita mulai, bagi kalian yang belum subscribe untuk dukung channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi-notifikasi terbaru. Selanjutnya, agar kalian lebih memahami materi ini, simak penjelasan berikut. Alright, Prima students, what the preposition of place is? The preposition of place adalah kata depan yang menunjukkan sebuah tempat atau posisi suatu objek ataupun subjek. Preposition of place yang paling umum diantaranya in, on, at, beside, behind, between, above, across, under, among, dan near. Berikut ini perbedaan dan contoh dalam kalimat. In artinya di dalam, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di dalam sebuah tempat. Contoh kalimatnya, the cat sleeps in the box. On artinya di atas permukaan, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang terletak pada permukaan suatu benda. Contoh kalimatnya, the ball is on the table. At artinya di, digunakan untuk tempat atau lokasi yang spesifik. Contoh kalimatnya, Gilang is at library. Between artinya di antara, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara dua hal. Contoh kalimatnya, Dava is between Mario and Teuku. Among artinya di antara, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di antara lebih dari dua hal. Contoh kalimatnya, the teacher is among the students. Under artinya di bawah, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di bawah benda lain. Contoh kalimatnya, the ball is under the table. Above artinya di atas, digunakan untuk menunjukkan benda yang berada lebih tinggi. Contoh kalimatnya, the cat is above the box. Behind artinya di belakang, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di belakang benda lain. Contoh kalimatnya, the bird is behind the box. Across artinya dari satu sisi ke sisi lainnya, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di seberang suatu benda. Contoh kalimatnya, Nina is across the drain. Beside artinya di samping, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang berada di samping benda lain. Contoh kalimatnya, the pen is beside the pencil. Near artinya dekat, digunakan untuk menunjukkan sesuatu yang memiliki kedekatan dengan benda lain. Contoh kalimatnya, the pen is near the eraser. It's very easy, right? Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.